teman-teman. Aduh, ini dari pagi hujan nih teman-teman. Nah kayak hujan jadi ngapain ya? Ke belakang nggak bisa. Soalnya licin teman-teman kalau ke belakang. Nah kayak hujan-hujan gini sih di sini aja nih. Lihat-lihat. Oh, ini pohon tomat nih, seger-seger tomatnya lu. Lumayan banyak lah, alhamdulillah. Ini juga. Nah, teman-teman, ini selada, ini sawi pagoda, ini daun mint. Pakai kresek lihat teman-teman. Nah, ini tomat juga nih, teman-teman. Tapi belum berbuah. Ya, teman-teman. Hujan dari pagi nih teman-teman, hujan kayak gini suasananya. Oke teman-teman, kita lanjut ngapain ya, enak ya. Oh iya, kita semprot VOC aja ya, VOC unsur N. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Farm Republic ya, jangan lupa untuk di subscribe ya, kita punya video apa, kita punya channel, dan di like ya, kita punya video-video ditonton semua ya teman-teman. Lihat ini cabai teman-teman, cabai hias nih. Nah nanti dia warnanya bakal jadi ungu nih teman-teman, ungu abis itu ke merah kayak gitu sih cabainya teman-teman. Oke teman-teman yang sudah subscribe channel Farm Republic, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru subscribe juga saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya untuk kalian semua teman-teman. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, dimudahkan segalanya, dan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita buat POC. Kita ambil POC sih. Oke. Kita semprot-semprot. Ini POC-nya nih teman. Kita aduk dulu ya. Nah, terus kita campur di spray. Oke teman-teman, kita campur. Nah teman-teman, oke. Ini teman-teman spraynya. Ya, kita semprotin aja nih teman-teman. Oke lanjut, kita semprot mumpung hujan nggak kemana-mana, jadi disemprot aja kalau dikocor nggak terlalu basah. Oke, ini sawi nih rencananya membuat jadi ini aja indukan, kita semprot aja ya sampai basah tanahnya teman-teman. Oke, kita pindah. Ini juga. Ya, baunya khas banget ya teman-teman. Bau daun gamal. Ini juga. Nah, ini teman-teman. Ini buncisnya udah tua nih, jadi udah mulai nggak berbuah sih. Cuman saya tungguin buahnya buat jadi bibit nih. Tuh. Kemudian buat jadiin bibit berikutnya, jadi kita nggak perlu beli lagi teman-teman, jadi ada siklus. Dan ini pohon lumayan, lihat teman-teman, ini pohon vanili kita teman-teman, udah nunggu pucuk ya. Alhamdulillah banget deh, dan ini pucuk 3 bulan. Nah, juga lanjut. Ini pohon vanilinya juga tuh, lihat dan nunggu pucuk. Walaupun belum nunggu tunas kembang ya, tapi pucuknya udah alhamdulillah banget. Ini kita semprot lagi. Ini kita gabung sama sawi ya, teman-teman. Kemarin kan kita udah guyur pakai bakteri pengikat dan pengurai ya, itu pengurai dan pengikat juga ya teman-teman. Pengikat unsur
N. N itu nitrogen. Kita semprot. Ini gak efektif sebenernya kalau kena air aja disemprot. Di tengah-tengah ini selada. Ini sawi. Nah ini melon. Halo melon. Melon juga. Halo melon. Pohon cabe, bibit. Ini benih kangkung. Ini pohon jeruk. Ini anakan strawberry teman-teman. Ini benih kangkung teman-teman. Pakcoy. Pakcoy. Ini kampung dengan. Kalau hujan gini, gak usah dikocor ya teman-teman. Kalau dikocor dia malah larut sama air hujan. Jadi dikit aja. Halo sawi. Halo sawi. Halo Min. Kita kenain sampai tanahnya tuh nih. Nah bagusnya emang di tanah dia. Seledri banyak banget nih. Ini seledri kampung teman-teman. Nah ini, ayo, ini. Ini brokoli ya teman-teman. Ini tomat. Nah, ya, teman-teman. Ini saya kasih itu ya. Jadi dia tempat ini, tempat pupuk-pupuk sisa-sisa makanan sebuah ini, sisa pisang, kulit pisang terlihat dan. Oke, jadi kalau kayak gini biar lalat terperangkap juga di dalam. Oke, nah ini kita punya apa, strawberry tapi belum berbuah ya, semoga cepet lah. Buah lagi.
ya teman-teman ini sempet kena ini yang dia apa dulu stroberinya lumayan banyak, cuman dia kena kutu, jadi kutu di sini ya daun-daun muda, terus dia di kutunya dipiara sama semut. Ya udah habis kita punya stroberi, mati semua, nggak mempan dipakai itu, pakai pestisida nabati. Cabut-cabutin ya teman-teman ya. Masukin aja. Nah ini pohon tomat sama pohon pelang. Pembit. Ini adalah pohon bayam, ini bayam juga, ini bayam, bayam orenzo ya teman-teman. Biasa digabung aja teman-teman. Oke. Ini sawi pagoda kemarin kita tanam. Rebah itu yuk. Ada. Lada yang tinggi, jangkung, dan lihat dia mulai berbuah dong teman-teman, dia mulai berbuah dong, kembang teman-teman. Lanjut kita semprot. Ini ada brokoli juga. Ini juga brokoli. Ini juga brokoli teman-teman. Ini sawi pagoda. Ini seledri lagi. Ini bayam orenzo. Ini teman-teman. Ini bayam orenzo. Teman-teman bisa lihat ini sawi pagoda, brokoli. Ini kemarin brokolinya udah ada yang kita pindah ke belakang. Oke. Ini dia yang paling banyak. Selada. Sawi. Ah, ini dia. Strawberry dan daun mint. Dan ini kemarin keserang ulet nih teman-teman. Tapi sekarang udah mulai bagus lagi. Alhamdulillah. Sudah semprot tanahnya ya teman-teman. Biar meresap dia ke tanah di bawah air hujan. Dan ini anthurium. Anthurium. Ini bisa dibeliin pot. Yang dibeli-beliin pot. Nanti kita beliin pot. Udah cakep nih anthuriumnya. Anthurium. Selesai ini teman-teman. Dan hujannya
makin besar. Oh. Kadang air hujan, oh udah penuh. Oke teman-teman, mungkin segini aja ya video kita kali ini. Oh tomatnya ini, aduh udah pengen banget tanam tomat. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan di komen ya untuk video-video kita. Oke, dan subscribe untuk channel kita teman-teman. Nah, terima kasih untuk menonton sampai detik ini dan menit ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.